Rusia pakai senjata terlarang. Situasi di wilayah Donbas, Ukraina mengkhawatirkan sejak 24 jam terakhir. Pasukan gabungan Rusia dikabarkan berhasil memukul pasukan angkatan bersenjata Ukraina usai melancarkan 16 serangan di 12 desa dekat kota Marikan. Pasukan gabungan Rusia memobilisasi pasukannya ke sejumlah desa. Pasukan gabungan Rusia menyatakan klaim telah berhasil memukul mundur pasukan Ukraina di Donbas selama 24 jam terakhir. Kievo juga mengungkap ada 3 prajuritnya yang terluka akibat pertempuran yang sudah terjadi sejak Kamis 11 Juni 2020 kemarin. Pasukan yang dipimpin oleh Rusia itu melancarkan dengan menggunakan mortir 120 mm dan 82 mm yang sebenarnya dilarang digunakan. Tak cuma itu, sejumlah kendaraan tempur seperti panzer, tank, peluncur granat, serta mesin berat dan sejumlah drone tempur dikerahkan untuk menghabisi pasukan angkatan bersenjata Ukraina.